Pengamal media mempunyai peranan penting dalam menyebarkan maklumat tepat dan jelas berkaitan kekejaman rejim Zionis Israel terhadap penduduk Gaza di Palestin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata, media di negara ini mampu membuka mata dunia serta bantu menangkis berita palsu dan berat sebelah yang menyebabkan kekeliruan. Katanya laporan berkaitan kekejaman Zionis terhadap penduduk Gaza perlu menyeluruh dan bukan hanya memberi tumpuan terhadap isu keagamaan sahaja. Kita mengajak semua rakan-rakan media melihat isu berkaitan dengan Gaza ini bukan daripada sudut keagamaan saja, tetapi dia lebih kepada isu kemanusiaan. Satu. Yang kedua, kita nak highlight tentang peranan yang boleh dimainkan oleh pihak media sama ada di Malaysia ataupun di luar untuk membuat laporan dan laporan yang lebih adil dan berdasarkan kepada fakta. Beliau berkata demikian selepas menghadiri wacana pengamal media Solidariti Palestin, anjuran Jabatan Kemajuan Islam JAKIM di Ibu Negara siang tadi. Tambahnya penting untuk memberikan laporan yang adil dan saksama untuk menggalakkan pemahaman tentang isu yang dihadapi sekaligus membantu menyumbang kepada keadilan dan usaha untuk mencegah kekejaman masa depan. Sementara itu, aktivis kemanusiaan yang juga rakyat Palestin, Dr. Muslim Imran, menghargai usia media tempatan seperti Media Prima yang menyebarkan laporan berita yang tepat berkenaan situasi di sana. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakan-rakan media Malaysia kerana mereka sangat aktif menyebarkan informasi pasal situasi di Palestin. Itu sangat penting dan kita sangat hargai. Tetapi saya harap juga mereka boleh menyampaikan image dan informasi Palestin kepada seluruh dunia kerana di Malaysia people can speak English here, people are connected, boleh sampaikan derita rakyat Palestin kepada seluruh dunia. Semalam, Buletin TV 9 menerusi segmen Turun Padang turut melaporkan peranan pempengaruh media sosial untuk membantu menyebarkan fakta yang jelas mengenai konflik yang berlaku di Gaza. Pakar dan aktivis kemanusiaan menyeru pempengaruh media sosial untuk menangkis dakyah yang tidak benar rejim Zionis yang mengatakan mereka mangsa peperangan.